rasanya gurih dan isinya tuh kerasa banget sampai seluruh bakpia. Buat kalian yang ke Sabang, kalian harus banget nih cobain bakpia MD yang gurih ini buat dibawa ke tempat asal. Mula-mula kan cuman bikin sendiri aja, cuman kan kita nggak sanggup, pengennya lebih besar lagi, lebih tambah lagi, tambah karyawan. Dan dari 2 orang karyawan sampai sekarang jadi 12 karyawan, ditambah karyawan yang di pengolahan bahan bakunya 6 orang, lebih kurang sekarang 20 orang karyawan. Ini ibu rumah tangga di sini? Iya, ibu rumah tangga sini. Jatuh bangunnya sempat tuh pandemi, kita sempat libur total 3 bulan kayak gitu. Artinya tidak ada produksi nih? Tidak ada produksi. Awal produksi lagi kapan? Setelah pandemi sekitar 3 bulan kayak itulah kita libur, habis itu bangkit lagi sikit-sikit. Dari kita biasa bikin 3 sak, 1 sak dulu lah, habis itu tambah-tambah. Alhamdulillah kebetulan pun tamu udah mulai rame lagi pas nggak ada lagi pandemi. Alhamdulillah bisa bikin banyak lagi, malah kita kadang lembur.